الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. أَمَّا بَعْدُ فَأُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معاشر الحاضرين أسعدكم الله في الدنيا والآخرة. Bergulirnya waktu, berkurangnya umur adalah sunnatullah yang tidak bisa kita pungkiri dan siapapun tidak bisa mengelak darinya. Kendati demikian, kita pun harus selalu merenung dan bertafakur akan dosa-dosa yang kita kerjakan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Di hari yang belum pernah kita janjikan, di waktu yang belum pernah kita tentukan, kematian datang menjemput kita. Maka pertanyaan yang paling urgensi adalah bekal apa yang sudah kita siapkan sebelum kematian datang menjemput kita. Al-Quran memberi jawaban atas pertanyaan itu dan sekaligus memberi perintah kepada kita umat muslim. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى. Dan perbaikilah bekal kalian semua untuk perjalanan sekarang, nanti dan yang akan datang. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى. Maka sebaik-baiknya bekal adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, mengerjakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Ma'asyiral hadirin as'adakumullah fid dunya wal akhirah. Manusia adalah makhluk yang Allah berikan dua keistimewaan dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Dua nikmat tersebut adalah Allah memberikan kepada manusia nikmat ijadun yang pertama dan nikmat imdadun yang kedua. Yang pertama, Allah memberikan nikmat kepada manusia ijadun adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam sebaik-baiknya desain, sebaik-baiknya bentuk. Ada dua kaki, dua tangan, satu tubuh, satu kepala dengan segala isinya. Allah berikan manusia itu insting. Allah berikan manusia nafsu dan syahwat. Maka dengan demikian berarti manusia adalah sebaik-baiknya bentuk dari manifestasinya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baiknya bentuk. Masyaallah hadirin. Yang kedua, Allah berikan nikmat kepada manusia berupa imdadun, yaitu nikmat kelestarian atau kelanjutan dari nikmat ijadun. Manusia bisa menata ruang yang sempit menjadi luas. Manusia bisa mengelola satu bahan pokok menjadi banyak model dan variasi. Manusia bisa berkomunikasi dengan berbagai macam bahasa dan suara. Bisa memodifikasi berbagai bentuk kendaraan ataupun bangunan sehingga menjadi mewah dan lain sebagainya. Itu semua adalah nikmat imdadun
yang Allah berikan kepada setiap manusia di jagat raya ini karena sifat rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian pertanyaannya adalah, sudah benarkah kita bersyukur kepada Allah atas semua ini? Ma'asyiral hadirin as'adakumullah fid dunya wal akhirah. Al-Imam Ibnu Qayyim berkata bahwa seorang hamba dapat dikatakan bersyukur apabila memenuhi tiga rukun syukur. Yang pertama, rukun syukur adalah qalbuhu syakirun. Hatinya berterima kasih dengan mengiktikadkan, meyakinkan dan mengakui bahwa segala nikmat yang ada adalah semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun peran manusia hanyalah sebagai perantara sehingga semua yang terjadi adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan apapun yang melekat pada diri kalian semua adalah faminallah, semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bersyukur akan melahirkan sifat qanaah dalam hidup. Dan sifat qanaah adalah merasa cukup dan ridho atas segala pemberian Allah, baik lahiriah maupun batiniah. Ma'asyiral hadirin as'adakumullah. Rukun syukur yang kedua adalah lisanuhu syakirun. Hamba yang bersyukur maka lisannya akan senantiasa digunakan untuk berzikir, mengucapkan alhamdulillah dan kalimat thayyibah lainnya sebagai bentuk pujian atas nikmat Allah yang sudah diberikan. Membicarakan kepada orang lain tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita hanya sebagai rasa syukur dan pengakuan kepada Allah. Jangan ada niat dan tujuan untuk membanggakan diri, sombong, riya, dan menimbulkan rasa iri kepada orang lain. Allah berfirman dalam surat Ad-Duha ayat 11, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu syiarkan. Ma'asyiral hadirin, rukun syukur yang ketiga adalah ajsamuhu syakirun. Badan kita, tubuh kita bersyukur, berterima kasih. Dengan cara bagaimana? Meminta tolong untuk menggapai ridho Allah dengan memanfaatkan nikmat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak digunakan untuk kemaksiatan. Matanya ia gunakan untuk memandang hal-hal yang baik. Pendengarannya ia gunakan untuk mendengar sesuatu yang bermanfaat. Dan anggota tubuhnya, anggota badannya ia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah konsep bersyukur yang sebenarnya, yaitu tasarrufu ni'amillah fi sabili mardhatillah. Menjalankan seluruh pemberian Allah, menyalurkan seluruh nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan untuk kita fi sabili mardhatillah, di jalan yang Allah ridai. Oleh karena itu, bersyukur tidak selalu diukur dengan banyaknya materi dan melimpahnya harta. Tidak selalu definisi rezeki tentang banyaknya materi dan melimpahnya harta, akan tetapi bersyukur atas nikmat sehat dan nikmat bisa beribadah dengan istiqomah itu jauh lebih penting untuk kita syukuri. Ma'asyiral hadirin as'adakumullah fid dunya wal akhirah. Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin membagi pengertian rizki atas empat macam. Imma madmunun, wa imma maqsumun, wa imma mamlukun, wa imma ma'udun. Arti rizki yang pertama oleh Imam Al-Ghazali adalah rezeki madmun. Apa itu rezeki madmun? Rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, kekuatan tubuh kita. Tubuh ini masih bekerja sesuai fungsinya. Kita semua bisa hadir di Masjid Nurul Huda untuk menjalankan perintah Allah sebagai muslimin salat Jumat berjamaah. Itu adalah semua rizki yang sudah Allah jamin untuk kita. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 60. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha
Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul 'alim. Dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa rezekinya sendiri, maka Allah lah yang memberikan rezekinya. Wa iyyakum wa huwa as-sami'ul 'alim. Dan juga Allah memberi rezeki kepada kalian semua, dan Allah Maha mendengar, Allah juga Maha mengetahui. Ma'asyiral hadirin, as'adakumullah. Arti rizki yang kedua oleh Al-Imam Ghazali adalah maqsumun, yaitu rizki yang sudah diplot atau dibagi oleh kita semua. Dan perlu diketahui bahwa setiap manusia pasti punya takaran rizkinya masing-masing. Dalam keluarga, seorang adik dengan kakak tidaklah sama takaran rizkinya. Dalam keluarga, seorang istri dengan suami tidaklah sama takaran rezekinya. Karena semua masing-masing sudah diplot oleh Allah kapan ketika usia kita 4 bulan di kandungan. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui bagaimana cara mencukupi kebutuhan hamba-hambanya. Jangankan manusia, hewan pun sudah Allah pastikan rezekinya. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 6, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Dan tidaklah ada satu binatang melata di muka bumi ini melainkan Allah lah yang menjamin rezekinya. Masyaallah hadirin, pengertian rezeki yang ketiga oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin adalah mamlukun, yaitu rezeki yang sudah kita miliki dan sudah kita gunakan sampai hari ini, sampai di detik ini, sampai kita duduk simpul di atas masjid ini. Maka apa saja yang sudah kita sedekahkan, yang sudah kita makan, dan apa saja yang sedang kita pakai pada hari ini, semua adalah jatah rezeki kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak barang mewah kita di rumah, pakaian, harta benda, belum tentu itu menjadi rezeki kita, karena tidak ada jaminan kita masih bisa hidup untuk besok ataupun lusa. Jangankan besok ataupun lusa, setelah dari sini, satu jam dari Masjid Nurul Huda, tidak ada yang bisa menjamin kita masih bisa hidup. Maka yang sekarang kita sudah pakai, yang sekarang sedang kita pakai, yang sudah kita makan, adalah jatah rezeki kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di awal tadi, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apapun yang melekat pada diri kita semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin, as'adakumullah. Yang terakhir, yang keempat, pengertian rizki adalah mau'udun. Rizki yang sudah Allah janjikan kepada manusia yang mau bertakwa dan senantiasa memperbaiki ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuju ketaatan kepada Allah. Allah berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa, yaj'al lahu makhrajan, maka Allah akan jadikan baginya jalan keluar dari setiap kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan jamin rezekinya, Allah akan penuhi rezekinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Ma'asyiral hadirin, as'adakumullah fid dunya wal akhirah. Demikian khutbah singkat yang bisa Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya dan dapat diamalkan. Semoga kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai abadan syakuran, hamba-hamba Allah, hamba-hamba pilihan Allah yang bisa bersyukur, agar senantiasa kita mencapai derajat muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Maka sejatinya tidak hanya kita mendapatkan kenikmatan kemudian bersyukur, namun di saat musibah menimpa, gelisah, resah, hendaklah senantiasa kita selalu bersyukur, karena pada hakikatnya semua yang mengenai diri kita adalah semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina nabiyyina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, alhamdulillah alladhi khalaqal mawjudat min zulmatil adami binuril ijad waja'alaha dalilan ala wahdaniyatihi li dawil basairi ila yawmil ma'ad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Amma ba'du. أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أينما كانوا ومن أحسنوا إلينا وإلى أهلنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والاستقامة ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ونسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوءها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. وَمَا بَعْضُ اللَّهِ